Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hari itu kita didatangi seorang tamu ni lah, suami isteri dan anak mereka, umur lebih kurang 5 ke 6 bulan. Dia datang dan dia bagi tahu anaknya ni asyik menangis. Kita pun tengok anak, okey, asyik menangis. First kita tanya dia menangis waktu bila. Dia kata kebiasaannya malam, paling teruk malam lah, paling teruk malam. Siang sebab kadang-kadang dihantar, selalunya dihantar ke pengasuh. Pengasuh pun ada kata kerap jugalah menangis. Tapi bila dia sendiri yang jaga, petang balik kerja menghala ke malam, so asyik menangis, kerap sangat menangis. Okay, kita pun tanyalah dia menyusu ke? Okey, menyusu badan. 5 ke 6 bulan macam tu. So masih tak makan, masih tak makan makanan pejal pula. Just bergantung pada susu, susu badan, susu ibu. Dan kita pun examine lah, kita tengok baby tu. Kita tengok, kita buka dia punya selimut dan kita nampak. Okey, kita nampak apa? Kita nampak benang-benang di badannya. Ada apa? Ada benang-benang hitam, benang gelap lah, warna gelap di tangan dan juga di kaki. Kita pun cuba tanya ada tak lagi di badan lain, bahagian badan lain. Biasanya di perut, di pinggang, parent tu kata tak ada. Okey, dan kita pun minta supaya parent buang benang. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa asal-usul benang tu. Bila kita tanya mana dapat benang tu, katanya orang-orang tua yang bagi. Okey, kita tanya untuk apa benang ni? Kalau untuk hiasan, okey lah sebab baby tu perempuan. Boleh je kalau kita sebenarnya untuk hiasan tak ada masalah, apa-apa kita nak taruh pada anak-anak kita sebagai hiasan. Tapi bila dia taruh tu, dia kata nak bagi anak tu sihat. Okey, tak nak anak tu kecacingan. Kecacingan. Dan kita pun pelik, cacing macam mana? Sebab baby bawa 7-6 tahun yang tak makan makanan pejal ni, saya rasa tak mungkin dia akan cacing. Dan kita minta refer lah pada doktor untuk sahkan maklumat ni. Dan memang tak akan cacing lah kalau baby kan, dia tak makan apa-apa lagi, macam mana nak ada cacing? Jadinya kita pun bagi tahu, kebergantungan kita hanya pada Allah, bukannya pada benda-benda macam gini. Ya, betul, kita dalam perubatan mana-mana pun kita ada bergantung kepada ubat sebagai medium. Ubat-ubatan. Dan kita juga diunjurkan ataupun diberitahu oleh Nabi supaya mencari ubat ketika sakit. Contoh ubat yang Nabi sebut dan ada dalam Quran pun, ubat antara ubatnya adalah madu, batu sauda. Tapi tangkal ni, ini bukan ubat. Sebab kebiasaan tangkal ni datang sekali dengan benda-benda lain yang menjaga. Okay. Dan kita pun beritahu lah, baby ni dia ada pengganggu khas untuk baby yang dipanggil Ummu Sibian. Ummu Sibian, ini adalah golongan jin lah. Okay. Sebab itu juga kita digalakkan untuk tutup segala pintu, tingkap makanan dekat rumah dan menjelang maghrib je minta semua orang masuk ke rumah. Sebab kita tak naklah makhluk-makhluk macam gini masuk dan mengganggu kita dan juga anak-anak kita. Okey. Macam mana kita nak agak apa Ummu Sibian ni punya kerja? Dia biasanya kalau anak tu menangis, dia akan macam mata dia terbeliak ke atas macam tu, ataupun dia akan menangis dan dia akan memandang ke satu-satu sudut yang tertentu lebih kerap. Dia akan pandang-pandang macam tu sambil dia menangis. Okey, itu satu kemungkinan. Dan kemungkinan keduanya, bila kita tepuk perut budak tu, kita dengar macam bunyi ada alat-alat kembung. Ini betul ni. So sebenarnya antara ni kita kena tengok juga secara fizikalnya anak tu. So kalau anak kembung, memang dia tak selesa lah. Okey. Apa yang kita lakukan, apa yang kita boleh buat bila anak-anak ni satu menangis tak tentu hala ni kan? Saya share lah.
mudah saja sebenarnya untuk kita ikhtiarkan, selain daripada kita cek sama dia kembung ke, dia demam ke. Kalau kembung, tak siapulah ubat yang kembung tu kan. Macam-macam ubat ada, minyak-minyak yang kembung ni. Okey, kaedah yang kita boleh amalkan bila bayi ni, kita bayi ni menangis tapi kita tak tahu dia sebab apa kan. Okey, satu, kita meniarapkan, telangkupkan baby tu. Kita telangkupkan baby tu dan kita bacakan ayat kursi dan juga tiga kul di kepala umbun-umbun, di kepala umbun-umbun baby. Dan kita, lepas kita baca tu, kita hembus, kita tiup. Okey, itu kaedah dia lah. Kita tiarapkan dia, tiarap kita balikkan dia, tiarapkan dia supaya dia tak pandang-pandang lagi atas sebenarnya. Dan nombor duanya, supaya kalau dia kembung tapi dia tak perasan, perut dia ni akan apa, terhimpit sedikit dan dia akan lebih selesa lah daripada sebelum ni. Dan kemudian kita ikhtiarkan dengan ayat suci Al-Quran, ayat kursi dan juga tiga kul dan selepas tu kita hembuskan di umbun-umbun. Kalau still macam tak ada respon, bayi tu still macam agresif, macam tu menangis kuat-kuat, kita kesian kan, bayi menangis ni sakit tau badan dia, nanti dia tarik-tarik kan. Jadi apa yang kita boleh buat, kita bagi warning lah. Kita bagi warning dekat umur sibian ni. Kita, ini usaha kita lah Jadi mak ayah ni terus cakap je warning dekat umur sibian ni. Hey umur sibian, wahai umur sibian, keluarlah daripada rumahku ini, jangan ganggu anakku. Lebih kurang macam itulah ayatnya. Nah, kita warning dia, insyaAllah. Boleh. Selain daripada tu, kita cek juga fizikal anak tu, demam panas ke ataupun kembung ke. Jadi gitulah. Benang-benang apa semua ni, kalau boleh insyaAllah kita tak perlu dah amalkan. Dulu memang ramai amalkan, so sekarang tak perlu dah kot. Kita ada kaedah lain sebenarnya. Kita kebergantungan kita bukan pada benda-benda macam tu lah, insyaAllah. Okey. Apa lagi? Kalau ada apa-apa nak tanya lagi ke, nak minta pandangan ke, bolehlah kita komen kat situ. Okay, Assalamualaikum.